Halo penonton Love Indonesia yang budiman dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya. Siapa yang tak kenal dengan sosok Bambang Pamungkas? Dirinya dikenal sebagai pemain sepak bola tanah air yang kemampuannya tak perlu diragukan lagi. Pria yang dikenal dengan nama BP itu belakangan mendadak jadi perbincangan. Namun sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Bukan soal karirnya di dunia sepak bola, melainkan soal kehidupan pribadinya. Ex Persija dan Timnas Indonesia ini santer dikabarkan telah mencoret nama anak sulungnya, Jane Abel, dari kartu keluarga. Hal ini dilakukan Bambang tanpa sepengetahuan sang putri. Seperti diketahui jika Jane Abel merupakan mahasiswi yang menetap di Solo. Menetap di Solo membuatnya dicoret dari KK atau kartu keluarga agar mempermudah administrasi selama di Jawa Tengah. Namun rupanya Jane Abel berniat untuk kembali ke Jakarta, terlebih lagi kuliahnya hampir selesai. Beredar kabar pula jika Jane Abel yang merupakan putri dari BP dan Olga Arcangela yang telah meninggal 2003 silam itu tak diterima oleh keluarga sang pesepak bola di Jakarta. Maka dari itu sang putri menyayangkan langkah sang ayah yang mencoretnya dari kartu keluarga. Sedang ramai diperbincangkan, berikut ini 6 potret Jane Abel, putri sulung Bambang Pamungkas, yang dicoret dari kartu keluarga, dirangkum dari Instagram _ ja pamungkas 11 oleh liputan6.com, Minggu 8 Agustus 2021. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga!